Kopi. Di mana tuh lokasinya tuh? Di jalan arah Puncak Tapan. Aduh, lumayan naiknya. Nanjaknya lumayan, bro. Guys, jumpa lagi bareng kita FCA suka-suka. Trip kita kali ini kita mau eksplor salah satu destinasi wisata baru di Kota Singapura, tepatnya yaitu Depati Kopi. Itu tempat untuk edukasi kita mengenai kopi, baik dari mulai tanam sampai dari panen dan mulai dari untuk dikonsumen. Yoi guys, masih bareng kita FRJ suka-suka. Jadi kita di destinasi wisata baru ini di Depati 7 ya, puncak Depati 7, berada di ketinggian 1453 mdpl. Pasti cuacanya pasti dingin banget. Walaupun kelihatannya cuacanya panas banget, tapi di sini tetap dingin. Jadi kalau mau kesini buat dosis, jangan lupa pakai jaket yang tebal. Oke? Oke guys, masih bareng kita FRCA suka-suka. Kali ini kita bersama dengan Om siapa ini? Aris Nanda. Om Aris Nanda yang kebetulan sebagai apa nih di Depati Kopi ini? Ya, sebagai di kalau di sistemnya saya sebagai dalam manager. Oke, Mas Aris. Jadi kita dari FRCA ingin tahu gimana sih kapan berdirinya, dimulainya destinasi wisata ini, terus juga konsep kedepannya gimana? Terus apa aja yang akan ditunjukkan ke tempatnya Kota Singapura ya, ke masyarakat Singapura. Oke. Kalau Depati Coffee and Research itu kita mau besar. Jadi
konsepnya ke depan ini sebuah ekotourism sama role model. Jadi kita pasti udah jenuh kan yang namanya wisata itu kok gini-gini aja sih gitu. Jadi kita ngacungin konsep baru gitu. Ya, jadi kita pengen Kerinci ini kan brandnya ke destinasi ya kan? Kita kenal kopinya. Jadi ya, kalau untuk di provinsinya kita sebagai wisatanya kan. Jadi role model lah, seperti penyelamat pariwisata. Kita juga punya pariwisata yang berbasis kreatif. Di sini coba dilihat, di sini nggak ada bangunan yang merusak pemandangan itu. Karena kita mikir yang namanya landscape, kita pikir banget. Ya mungkin saya nggak tahu, banyak yang bilang sih ini jackpot. Ya, tapi kami nganggap ini nggak akan jadi jackpot kalau nggak dikelola. Gitu. Ini nggak akan jadi jackpot kalau nggak dikelola. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.